Halo Gus, balik lagi sama saya Ajang Pinjar Style. Di pelajaran kali ini, pelajaran. Di video kali ini, saya akan ngasih tutorial, yaitu cara main bass di gitar akustik. Kalau kalian gak punya bass, akustik bisa jadi alternatif untuk bermain bass. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang paling penting, kita harus mengetahui dulu kunci gantung, Gus. Atau kunci balok, atau kunci palang ya Gus ya. Yang seperti ini Gus. Karena penting ya, nanti untuk mengetahui posisi bassnya Gus. Kalau kita udah tahu, berarti lanjut ya Gus ya. Nah, misalnya nih Gus ya, di kunci balok G, kita ambil aja ini, yang bass yang ditekan oleh telunjuk ini, ambil. Kemudian satu lagi yang senar 5 Gus. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya kunci atas ya, saya sebut atas aja ya Gus, kunci atas seperti ini, yang diambil itu bass senar 6 dan senar 5 seperti ini nakannya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kunci BM dan lain sebagainya, DM, EM, itu yang diambil senar 5 di sini, yang paling utama senar 5, kemudian senar 4 di sini Gus. Kan BM gini Gus. Ambil aja bassnya. Jadi gitu cara mainnya. Untuk cara mainnya sebenarnya banyak variasinya Gus ya. Tapi yang paling umum di pada sebuah lagu itu seperti ini. Karakter bass. Nah, saya contohin nih lagunya Langit Bumi ya, Via Valen ya. Bagaikan langit dan bumi tutup, nah itu gini G. Bagaikan langit dan bumi, di sini mulai main bass. Langit dan bumi, aku dan eng, lalu pindah ke C. Kau selamanya takkan, lalu G pernah. Sorry, untuk G ya Gus ya, sorry tadi salah ya Gus. Gini, senar 5, senar 6 di sini, senar 5 di sini. Gitu. Jadi diulang. Bagaikan langit dan bumi, aku dan eng, lalu C. Kau selamanya takkan pernah usaha, lalu A ya. Lalu E ya. AM. Oh, EM benar. Masih EM, kunci EM. Gitu kurang lebih seperti itu Gus ya. Jadi untuk cara mainnya gitu aja dulu kalau pemula, jangan dulu mikir variasi Gus ya. Seperti barusan saya tadi. Nah, gitu. EM di sini, Gus.